Oke, ketemu lagi ya di pertemuan ke-9. Ini di pertemuan ke-9 nanti kita bahas tentang distribute storage. Jadi nanti pokok bahasanya adalah distribute storage. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini ya, nanti diharapkan kita bisa memahami ya penyusunan apa namanya media penyimpanan ya, kemudian tentang data file sistem terdistribusi gitu ya. Oke, dan berikut contoh-contohnya. Nah, dari sini ya, uraian sebentar, mungkin di sini apa itu media penyimpanan ya. Jadi media penyimpanan itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi dan informasi untuk penggunaan di masa mendatang. Jadi misalkan komputer itu dapat menyimpan nama, alamat, bahkan ratusan juta, bahkan ribuan juta ya data konsumen. Nah, penyimpanan data ini bersifat ada yang permanen, ya. Ada juga yang bersifat tidak permanen. Nah, komputer itu dapat menyimpan data, perintah, informasi ya, dalam media penyimpanan. Ya, contoh media penyimpanan di sini ya floppy drive ya, disket itu ya. Kemudian USB ya, atau flash disk ya, di situ pakainya flash disk medianya USB, kemudian hard drive, hard disk, CD ya, kemudian DVD. Nah, ini merupakan perangkat penyimpanan perekam untuk dan atau membaca sesuatu ke dan dari media penyimpanan. Jadi media penyimpanan. Nah, sementara hard disk ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ya, dibandingkan floppy drive ataupun flash drive ya ataupun flash disk itu kan, kalau hard disk itu kan memang kapasitasnya bisa mungkin 3 ya, bukan tera ya, kan tera sudah ada 8 tera, 10 tera, jadi rata-rata sudah mampu menampung data yang cukup besar dibandingkan dengan DVD ataupun CD ya, floppy drive. Nah, itu kecil sekali. Nah, di sini pengertian data dan file ya, jadi pemahaman tentang data dan file ini dalam konteks sistem penyimpanan terdistribusi ini dia menggunakan pemahaman mengenai data. Nah, berikut ini contoh ya. Data itu adalah apa? Data itu adalah kumpulan peristiwa yang digali dari kenyataan, dapat berupa angka, huruf, simbol, atau kombinasi ketiganya ya, menurut Jugianto ya. Kemudian data juga merupakan bahan mentah informasi yang didefinisikan sebagai perangkat simbol yang mewakili ya, perangkat aturan untuk jumlah tindakan vektor dan lain-lain. Ini juga menurut Pak Yono. Nah, data juga dapat berisi hal-hal peristiwa penting dan rahasia. Jadi data itu bisa sesuatu yang sifatnya penting, rahasia, dan sebaiknya disimpan di tempat yang cukup aman. Nah, pengertian tentang file dari pakar bidang itu, ini contohnya ya, file itu apa? Kumpulan rekod ya, yang saling berhubungan dalam satu dengan yang lain ya. Kemudian file juga merupakan blok informasi ya dari berbagai bed secara bersama. Jadi di sini ada data, ada file. Ini kalau misalnya kita cari sumber pustakanya
itu akan banyak sekali coba yang kita cari ya dari internet. Kita nyarinya menggunakan ini pendekatannya kita menggunakan ini, apa namanya open knowledge map. Nah, misalkan kita pendekatan cari. Jadi kalau misalkan Anda teman-teman mau mencari sumber datanya, nah, bisa cari. Ini all discipline. All discipline. Kalau ini lebih spesifik ya kita pilih all yang discipline. Misalkan kita cari di sini adalah data. Data. Kemudian mungkin bisa pakai koma ya. Coba ya. Koma kemudian file. Maka begitu kita cari di sini, maka di sini akan memunculkan nanti. Akan memunculkan semua informasi tentang data dan file, tapi dalam bentuk jurnal. Beda dengan search engine ya. Kalau search engine mungkin dalam bentuk masih campur ya. Tapi mungkin bisa juga di filter ya. Kalau di search engine misalkan Google itu. Nah, tapi kalau di sini yang saya mau tunjukkan adalah ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyari tentang apa itu data, tentang apa itu file. Ini dia nanti akan muncul. Nah, di sini dia akan menemukan coba sebentar. Jadi sini nanti akan menemukan tentang data dan tentang file. Ya. Nah, di sini daripada saya tadi menampilkan ini ya data itu apa menurut pakar ya. Kita lebih baik saya tunjukkan aja ya dari sini bagaimana cara memperoleh data ini tadi terutama informasi ya informasi tentang data informasi tentang file ini agak lama ini transferring data ya. Nah mengenai operasi pokok utama yang dilakukan untuk file ini diantaranya itu membuat create biasanya create kemudian write ya, read membaca kemudian delete jadi hanya ada itu aja ya ada membuat atau create write atau menulis kemudian read itu membaca kemudian delete itu hapus nah, ini kita tunggu aja ya agak lama ini. belum muncul ya mungkin terlalu banyak juga bisa juga ya karena arti katanya tadi tidak spesifik ya hanya data sama file kita minimize saja ya nanti kita buka lah ya jadi file ini berisi ini ya opsi pokoknya di sini hanya membuat create itu ya create write read sama delete hanya ini 1, 2, 4 jadi create itu sebetulnya juga write juga create itu sebenarnya juga write juga karena pada saat kita create itu write nulis ya. Ini read baca delete atau update ya update ini ada lagi satu ya create write delete update ya. Kalau di dalam database ya, itu manipulasi data kemudian ada juga ya menurut ini ya Marimin ya oh, sistem terdistribusi atau terdesentralisasi ya pengguna dapat mengoperasikan sebuah program dan program akan secara otomatis berjalan dan mengurus pemilihan prosesor ya jadi menemukan file dan mengirimkannya ke prosesor dan menyimpan hasilnya di tempat yang benar. Jadi pada akhirnya tugas sistem operasi itu adalah ini sistem terdistribusi yang berada di satu tempat. Jadi sistem operasi di sini perannya adalah apa itu? Ini ada misalkan data terdistribusi ya. Jadi datanya terdistribusi di sini. Jadi ada database data pusat, ya. Kemudian ada apa namanya database di sini, database. Jadi di sini database penyewaan cabang, database penyewaan cabang, database penyewaan cabang.
tapi di sini ada database server pusat. Kemudian di sini ada server untuk backup, dan di sini ada backup database cabang, backup database cabang, backup database cabang. Nah, ini terdistribusi, ya. Sistemnya terdistribusi di apa namanya, di dalam satu lokasi. Jadi, penyimpanan sistem terdistribusi. Jadi merupakan infrastruktur yang membagi data di beberapa server fisik. Jadi ya, bisa dibagi. Jadi kerjaan server pusat itu tidak terlalu berat, ya. Jadi membagi data di beberapa server fisik dan kebanyakan lebih dari satu data center. Ini biasanya dalam bentuk cluster, unit penyimpanan dengan mekanisme sinkronisasi data dan juga koordinasi antar node cluster. Jadi ini merupakan, tapi di sini ada sinkronisasi datanya. Tinggal sinkronisasi datanya setiap berapa kali sekali. Update-nya lah. Kemudian ini juga, ya. Penyimpanan terdistribusi merupakan infrastruktur yang dapat membagi beberapa server fisik ke banyak atau lebih dari satu data center dalam bentuk cluster. Jadi dalam bentuk ini cluster. Cluster mekanismenya adalah seperti ini. Jadi metadata server, ini metadata server, di sini ada client, ini input-output server, ini ada disk array-nya, di clusternya. Nah, ini ternyata lama, ya. Nah, ini udah munculnya. Jadi kita cari tadi data dan file, ya. Ini akan muncul di sini semuanya. Data itu apa? Dan informatika data apa? Ini judulnya di sini udah muncul semua. Jadi lebih mudah kita akan mencari seperti ini. Dan ini ada gambar gemboknya ini, ya. Berarti ini berarti dia open, bisa kita download, ya. Open access di app. Nah, ini sumbernya dari jurnal semua. Sumbernya dari jurnal semua. Jurnal semua. Kalau kita arahkan di sini akan yang memang tampilannya seperti ini. Kemudian ini data file, ini juga banyak lagi, ya. Data file standar Tor Flow, Citomeri, transformasi of flat file into data warehouse. Jadi semuanya di sini berhubungan tentang data dan file. Karena kata kunci yang kita masukkan tadi adalah hanya data dan file. Jadi bisa kita cari dari sini sumbernya. Jadi menggunakan. Kemudian balik tadi, ya. Ini, ya, menurut pendapat dari Tanakon, ya. Ini dasarnya dari tesis. Sistem penyimpanan terdistribusi ini adalah sistem penyimpanan data yang mendistribusikan data ke berbagai titik penyimpanan. Kemudian ada juga menurut Ogier, ya, ini. Ini sistem penyimpanan terdistribusi ini adalah metode penyimpanan yang dapat mendistribusikan data di beberapa disk, ya, secara alami diskalakan ke beberapa node. Akan ke dalam beberapa node, ya, penyimpanan yang saling terhubung oleh jaringan, ya, atau dengan kata lain penyimpanan terdistribusi ini penyimpanan terdistribusi sebuah jaringan sistem, ya, mengacu pada dipulihkannya sistem penyimpanan. Jadi sistem ini dia menggunakan sistem ini cluster. Kalau misalkan kita cari, ya, di internet ini server cluster. Nah, cluster. Nah, jadi server cluster itu dia modelnya adalah seperti ini. Jadi di
dia ada penyimpanan terdistribusi seperti itu. Contohnya, coba ya, saya clustering ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada istilahnya server itu tidak akan mengalami downtime ya. Ya, servernya boleh mati, tapi dia storage-nya di sini. Jadi kalau ada yang mau mengakses itu, yang mau melayani server itu bisa dari mana saja, karena servernya yang melayani banyak. Tapi sumber database-nya ada di satu tempat. Basic konsep clustering system. Jadi basic konsepnya seperti ini. Ya, tapi pada penerapannya memang beda-beda ya. Di sini ada DC, domain controller server, database server, kemudian ini file server. Jadi kalau ini domain controller server ini dia menyimpan akun-akunnya, akun-akun dari ini dari user-usernya. Ya. Kalau database server ini dia berperan ke database-nya. Kemudian kalau yang ini file server, data user ini file-file sharing ya, yang sulit. Jadi akan tersimpan seperti ini. Ya, gambarannya kurang lebihnya hampir seperti ini. Kemudian penyimpanan terdistribusi di sini ya. Ini tadi ya, tanah kolom tadi sudah saya utarakan. Menurut Ogier, ini penyimpanan terdistribusi adalah metode penyimpanan yang dapat mendistribusikan data di beberapa disk secara alami, ya, diskalakan ke beberapa node penyimpanan yang saling berhubungan oleh jaringan. Kemudian penyimpanan terdistribusi ini merupakan dasar bagi sistem penyimpanan cloud berskala besar, seperti misalkan Amazon, Azure. Ya. Jadi penyimpanan distribusi ini sebetulnya cikal bakalnya dari cloud computing. Kemudian penyimpanan terdistribusi ini ya, ini ada dua jenis yaitu file dan penyimpanan blok sama objek. Jadi kalau file ini sistem file terdistribusi memungkinkan device untuk memasang device virtual. Jadi dengan file aktual yang didistribusikan ke beberapa mesin. Kemudian penyimpanan blok di sini, ini sistem penyimpanan blok menyimpan data dalam volume yang dikenal sebagai blok. Ini sebagai alternatif untuk struktur berbasis file yang memberikan kinerja lebih tinggi ya. Jadi sistem penyimpanan blok terdistribusi ini menggunakan SAN ya, storage area network atau jaringan area penyimpanan. Kemudian objek, ini sistem penyimpanan objek terdistribusi, ini membungkus data menjadi satu objek dan diidentifikasi oleh ID atau hash unik. Jadi dia akan disandikan ya. Kemudian sistem penyimpanan terdistribusi ini juga mempunyai beberapa keunggulan ya, diantaranya scalability dan redundancy. Skalabilitas ini tujuan utama mendistribusikan ini adalah penyimpanan adalah untuk menskalakan secara horizontal, jadi menambah lebih banyak ruang penyimpanan dengan menambah lebih banyak node penyimpanan ke cluster. Jadi skalabilitasnya akan tinggi. Kemudian redundansi, jadi sistem penyimpanan terdistribusi ini dapat menyimpan lebih dari satu salinan atau copy data yang sama, ketersediaannya lebih tinggi atau high ability, kemudian backup-nya, kemudian pemulihannya, ya, disaster recovery-nya, redundancy. Jadi kalau misalkan kita cari di sini ya, sebenarnya redundancy server. Server. Kita cari redundancy server. Jadi dia modelnya adalah gambarnya ini.
Nah, ini yang kalau ini redundansi jaringan ya, bukan servernya. Ini gambar ini redundansi jaringan. Nah, ini masuknya ke Facebook. Nah, ini. Jadi ini adalah redundansi jaringan. Jadi redundansi jaringan. Jadi dari sini ada koneksi ke sini, sini. Jadi dia akan ada node yang tidak akan mungkin terputus ya. Jadi kalau dari sini, ini dia bisa lewat ke sini bisa lewat ke sini, ini bisa ke sini. Kalau misalkan ini putus, ya dia ke sini, ini. Jadi dari manapun bisa. Jadi redundansi jaringan. Tapi kalau redundansi yang server, ya dia akan membuat satu load balancing. Jadi kalau servernya satu down, maka masih bisa diatasi oleh server yang lainnya. Jadi boleh dikatakan load balancing ya. Jadi di sini si apa penggunanya di sini ada load balancing. Dan ini saling membackup, saling mengupdate ya. Saling kemudian setelah itu juga masalah biaya penyimpanan yang terdistribusi memungkinkan penggunaan hardware komoditas yang lebih murah penyimpan data dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Kemudian tentunya kinerja, jadi penyimpanan terdistribusi ini menawarkan kinerja yang lebih baik ya daripada server tunggal. Dalam beberapa skenario, misalkan dapat menyimpan data lebih dekat ke customer-nya atau memungkinkan akses paralel. Jadi misalkan kita kayak kita bekerja sendirian mungkin akan jauh lebih berat ya dibandingkan dengan kalau kita bekerja bareng-bareng. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita bekerja sendiri mungkin praktisnya itu ya akan apa lebih berat. Kemudian sebagai bagian besar sistem penyimpanan terdistribusi ini punya beberapa semua fitur. Jadi punya ada fitur. Di sini ada partisi. Ini kemampuan untuk mendistribusikan data antar node cluster dan memungkinkan klien untuk mengambil data dengan lancar ya di beberapa node. Jadi dia bisa dibuat partisi-partisi. Kemudian replikasi ini kemampuan untuk mereplikasi data yang sama di beberapa node cluster dan menjaga konsistensi data saat klien memperbarui. Dia bisa mereplikasi. Jadi walaupun tadi itu clusternya banyak, tapi begitu kita mengupdate di server ini maka dia akan direplikasi ke server-server yang lain. Makanya kalau misalkan terutama biasanya contohnya yang perbankan ya. Kalau misalkan kita nabung di kota A, maka di kota B kita bisa ngambil juga uangnya. Atau kalau misalkan kita nabungnya di kota A, kemudian kota A itu terjadi musibah, atau servernya bakar atau gimana itu, maka data kita juga aman. Karena adanya ini, replikasi. Kemudian toleransi kesalahan. Kemampuan untuk mempertahankan ketersediaan atau alokasi data. Bahkan ketika satu atau lebih node dalam cluster penyimpanan ini terdistribusi turun. Jadi toleransi kesalahan. Jadi kalau misalkan ada satu node itu yang mengalami penurunan ya, kinerjanya, maka node-node yang lain itu akan membantu mengatasi atau membackup. Tentunya yang backup ya otomatis ya. Ya contohnya gini lah. Kan contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya ya. Paketnya NS lookup. Misalkan punyanya Google ya. Google.com. Nah, ya, nah ini.
Jadi dia di sini ternyata Google.com ini tidak menggunakan server tunggal. Dia menggunakan banyak server. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baru yang .com. Ya. Kalau misalkan Google.id ada enggak? Google.id. Tidak ada ya. Yang pakai .id apa ya? Bukan .id ya. Mungkin apa ya? .com ada .. .uk tidak ditemukan. Kalau google.com ya. Kalau yang .id mungkin Facebook ya. Facebook.com ada ya, Facebook.com. Kemudian Facebook.id ada ya. Kita sekarang cari ns lookup Facebook.com. Nah, ternyata dia punya dua, ya. Satu server IP versi 6, satu versi 4 dan versi 6. Kemudian coba kalau yang .id, nah, dia juga punya beda servernya ya. Jadi di sini ini, jadi dia servernya beda. Nah ini menunjukkan bahwa dia menggunakan sistem terdistribusi. Jadi dia di sini dibagi-bagi untuk meringankan ya, beban server utama. Jadi dibuat o.id sendiri. Nah, terutama kalau yang ini Google banyak. Anda mungkin bisa cari. YouTube juga mungkin bisa juga ya. NS lookup YouTube ya. YouTube.com. Nah, ini banyak juga ya. YouTube.com. 1, 2, 3, 4, 5. YouTube.com. Ya. YouTube.id ada enggak? Ada. Ada juga. YouTube.id. Ternyata Indonesia punya YouTube.id. Nah, ini tinggal negaranya mana saja. Nah, ini merupakan ini. Jadi kalau mungkin kita cari ini bisa juga enggak ya, map server YouTube atau ini Google gitu, jangkauan map. Nah, ternyata tidak bisa. Jadi kalau map servernya YouTube ya di sini mungkin ya. Jadi dia servernya YouTube itu apa Google itu ada di sini semua. Jadi dia ditaruh di banyak titik. Ini kalau misalnya mau buka lagi ya. Jadi letak-letaknya ada di sini. Mapping. Kalau kita buka yang ini, ada enggak ini? Ya. Terus sama aja. Enggak bisa. Jadi ini letak-letaknya ya, Google servernya di sini. Tapi dia dia merupakan terdistribusi ya di sini. Jadi terdistribusi dalam arti dia di sini tuh ya saling terhubung, saling membackup. Di Indonesia ada Jakarta, Singapura ada, Hong Kong. Nah, tujuannya untuk apa? Ya untuk mempercepat ini prosesnya. Kenapa kok Google cepat layanan? Karena dia dari area sini dia ngambil dari sini. Ya, area sini tidak mungkin ngambil dari sini, tidak mungkin lambat jaringannya pasti akan lambat. Nah, makanya dari sini. Dan saling server ini semuanya ini akan saling ini tadi
saling apa namanya mereplikasi, ya, saling mereplikasi, jadi itu, ya, saling mereplikasi. Kemudian scalability test ini memungkinkan pengguna user untuk menerima lebih banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan binary sudah. Jadi kemudian, nah ini contoh penyimpanan terdistribusi. Contoh-contoh penyimpanan terdistribusi di sini bisa menggunakan Amazon, ya. Amazon yang merupakan sistem penyimpanan objek terdistribusi. Metadata merupakan kumpulan di sini. Nah, kalau misalkan Anda mau coba, ya, bisa ya di sini. Dan juga Amazon. Nah, ini. Amazon. Nanti bisa Anda buat akunnya, ya. Ini contohnya Amazon S3, ya. Jadi ini contoh sistem terdistribusi. Ya, walaupun kalau ini Amazon.com, ya. Coba kalau kita lihat, ya, di sini. Apa dia punya ini? MS Lookup Amazon.com. Nah, dia ada 1, 2, 3, ya, 3. Ya, kalau kita lihat di sini, coba map per Amazon. Per Amazon itu ada di mana saja. Kalau kita lihat. Nah, ya, ternyata dia juga di sini banyak juga, ya. Amazon Cloud Data Center. Jadi ternyata Amazon itu dia juga dia punya cabang banyak juga. Jadi contoh data terdistribusinya. Jadi dia di sini ada di sini, ya. Ada satu, mungkin di sini ada Indonesia dan Asia. Maksudnya Asia Amazon ini masih di Asia Pasifik, ya. Kemudian di Tokyo. Ini di Singapura, ya. Singapura, Sydney. Ya. Kemudian dia pakai Amazon AWS, ya, AWS. Kemudian di Irlandia ada US Amerika Utara, ya, Selatan Amerika. Jadi ini contoh. Jadi kalau kita mau lihat, ya, seperti ini. Tapi kalau di sini kita lihat pingnya cuma Amazon.com. Ada .id. .id. Ada enggak? .id. Ya. Kita cari tahu aja. Tidak ada, ya. Jadi itu, ya. Jadi contohnya ini, ya. Ya, pengguna Amazon ini perlu membuat bucket, ya, untuk menentukan kira-kira bucket mana yang akan digunakan untuk menyimpan objek atau bagaimana mengambil objek. Ya, pengertian bucket di sini adalah struktur yang logis yang memungkinkan pengguna atau user untuk mengatur data mereka sendiri. Jadi, tapi di balik layar, di background, ini data aktual atau data ini dapat didistribusikan ke sejumlah besar node, ya, penyimpanan atau storage di beberapa Amazon dalam wilayah yang sama. Jadi di background-nya itu dia akan saling mengirim. Ya, kita tidak tahu. Pokoknya begitu kita apa namanya butuhkan ada gitu aja. Kita tidak tahu. Kemudian pentingnya penyimpanan distribusi di sini ada fleksibilitas, ya, kecepatan dan biaya. Fleksibilitas dalam sistem penyimpanan terdistribusi ini cukup menggunakan server standar yang saat ini mungkin sudah cukup kuat, ya. Mungkin memorinya, CPU, atau koneksi jaringannya, ya, sehingga memungkinkan penyimpanan menjadi aplikasi software seperti database, sistem operasi, virtualisasi, ya. Ini tidak perlu lagi ada kotak khusus, jadi semuanya sudah online, tidak perlu ada fisik bentuk fisiknya. Kemudian apa namanya?
memungkinkan ya server standar untuk menjalankan penyimpanan selain aplikasi lain yang merupakan perusahaan besar ya. Jadi menyederhanakan TI ya, membuat satu blok sendiri. Tapi di dalamnya terdiri dari banyak-banyak blok yang lainnya. Ya, fleksibilitas. Jadi, contohnya ya ini. Fleksibel ya. Nah, jadi misalnya dalam satu komputer saya di sini saya bisa membuat banyak banyak server. Ya, banyak server. Jadi fleksibel, saya mau ngatur bisa, mau jalankan satu juga bisa, mau ngatur memorinya di sini juga bisa. Ya, mau nambah storage-nya bisa, mau nambah prosesornya bisa. Tapi kembali lagi ke hardware utamanya. Hardware utamanya support tidak, pemampu tidak. Gitu ya. Hardware utamanya hanya mampu menjalankan hanya 3 virtual server, ya sudah, 3. Mau dijalankan lagi ya. Kalau punya saya ini hanya mampu mungkin sekitar 12. Ya. Lebih dari itu sudah tidak mampu. 12 itu sudah berat ya. Kemudian kecepatan. Jadi jika dilihat dalam array penyimpanan, ya, ini akan ditemukan bahwa pada dasarnya sebuah server itu yang memiliki CPU, memori, interface jaringan, ya, ini merupakan server yang terkunci yang hanya bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan. Ya. Tapi untuk dapat memiliki sistem penyimpanan yang cepat, ini perlu blok penyimpanan kelas yang harganya atau tentunya sangat mahal. Jadi mungkin bisa dikatakan dari spek memorinya, prosesornya, ataupun hard drive-nya. Jadi sisi kecepatan. Hard disk sekarang pengaruh juga ya. Kalau kita bandingkan hard disk ini perbandingan kecepatan NVMe dan SATA. Jadi perbandingannya sekarang kecepatannya sudah cukup tinggi. Nah, ini. Ya. Ini kalau kita lihat di grafiknya, nah seperti ini. Jadi di sini hard disk itu speednya hanya ini ya. Ini read rate-nya ini. Hard disk itu sekian. SATA itu ini. NVMe ini seperti ini. Nah, ya, tinggi. Ya, NVMe. Ya. Jadi NVMe itu jauh lebih tinggi ya. NVMe. Ya, jauh lebih tinggi cepatannya. Tentunya NVMe seperti apa? Kalau mau lihat ya di sini SATA NVMe untuk gambarnya lah, ini NVMe seperti ini. Jadi ini hard disk storage ya. NVMe yang ini, kalau yang ini M2 ya. M2 ini yang M2, ini yang NVMe. Jadi cara speednya sudah jauh lebih ini ya, tinggi ya. Kalau misalkan kita lihat ya, perbandingan kecepatan M2 PS ini NVMe. Coba ya. Ini kita bandingkan hanya yang M2 sama NVMe saja. NVMe, SATA. Ini rata-rata NVMe sama SATA ya. NVMe sama M2 tidak ada. Ini hanya perbedaan slotnya. Tapi kalau perbedaan speednya di sini tidak ada yang mengulas. Ya, sepertinya mungkin sama ya. Kalau yang ini
NVMe, kata tadi SSD NVMe. Ya, M itu enggak ada ya. Ya mungkin tinggal dicari ya nanti perbandingan speednya nanti seperti apa antara M2 sama NVMe. Ya. Tapi rata-rata SSD dan NVMe. Tapi sebenarnya M2 dan NVMe sama ya. Jadi samanya hanya beda di sini aja key-nya ya. Jadi key-nya di sini beda. Ini SATA M2 NVMe. Ini SATA, yang SATA M2. Kalau yang ini NVMe. Ini sama-sama soket SSD M2 ya, tapi sebutannya. Ini dari sisi kecepatan ya. Kemudian biaya penyimpanan di sini akan dapat meminimalkan biaya. Jadi, tapi infrastrukturnya nggak sampai 90% ya. Jadi kos biaya. Jadi mengingat penyimpanan terdistribusi ini bukan lagi tentang penyimpanan atau memiliki pengaruh positif dari semua tumpukan IT. Jadi penyimpanan terdistribusi itu. Jadi biayanya ini tentunya akan rendah, tapi biaya ini akan rendah karena apa? Dia ditopang oleh kayak ini tadi banyak peralatan-peralatan yang dia bisa menurunkan biaya kos. Jadi kalau misalkan kita gunakan sendiri satu genset, kalau kita gunakan sendiri kan mahal ya. Tapi kalau satu genset, satu liter solar dipakai untuk 1 juta orang, ya, tentunya itu akan jadi lebih ringan. Ya. Satu server ini dipakai sendiri, ya berat. Ya. Tapi kalau satu server kita pecah menjadi satu banyak cluster, banyak seperti ini, server-server virtual ini, jauhnya jadi lebih murah karena ini mungkin disewakan berapa sewa berapa ya, jadi jauhnya lebih murah. Nah ini model penyimpanan terdistribusi ya. Jadi model penyimpanan terdistribusi di sini arsitekturnya ya multi simpul. Jadi di sini ada klasternya tadi, klaster cara physical storage systemnya. Di sini ada CPU-nya, ada hard disk-nya, ada prosesornya, ada memorinya, jadi di sini, jadi sistem cluster. Tapi di sini dia menggunakan cluster distribusi storage pool, ya. Baik menggunakan NAS ataupun menggunakan SAN. Jadi dia bisa menggunakan ini. Jadi, tapi ini di sini sistemnya cluster. Jadi, cluster. Jadi kalau ini down nanti ya masih bisa dilayani oleh yang lainnya. Karena di sini media penyimpanannya ada di sini, modelnya dalam bentuk NAS ataupun SAN, ya, storage area network atau network area storage. Kemudian ada juga pemodelan yang lainnya, pemodelan, ya. Model penyimpanan terdistribusi dibuat untuk menampilkan atau mengelompokkan ya, tiap node fisik. Presentasikan sebagai suatu sistem penyimpanan dan cluster direpresentasikan sebagai grup sistem penyimpanan. Ya. Jadi ini nanti di sini BMC discover mapping ya. Ini ada file system, ada apa di sini. Jadi ini mapping-mappingnya di sini ada di sini. Ya, di sini ada discovery mapping atau local component, di sini physical component. Physical component di sini ini adalah logical komponennya. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi ini. Ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan ya tentang pertemuan pada pagi ini, ya, mungkin nanti bisa ditanyakan via WA ya, via WA grup atau WA pribadi juga. Tidak ada masalah, iya. Oke,
Kemudian kalau yang kemarin di UTS-nya ya, UTS-nya ada yang masih nilainya kurang, nanti bisa WA, Pak, aktifkan lagi untuk ujian UTS-nya. Ya, kalau nilainya ada yang masih kurang, nanti akan saya aktifkan lagi untuk UTS-nya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan.